khudu minal a'madi ma tatiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah daripada amal-amal itu, kerjakanlah amal-amal itu yang kamu mampu untuk kamu lakukan, kerana Allah tak akan jemu untuk memberikan ganjarannya, tetapi kamulah nanti yang akan jemu untuk beramal. Jadi nak buat, biar buat itu yang kita mampu. Susunkan jadual. Jangan sampai menjadi berat dan beban. Mungkin semangat kita ada, syaitan pun ketika mana tengok semangat kita, dia tak mampu untuk nak halang. Maka Imam Haddad kata, syaitan ni kerana dia specialist di dalam nak merosakkan kepada amal, bukan semestinya dia akan halang. Sebab dia tengok semangat yang tinggi, dia tak mampu halang. Apa yang dia boleh buat adalah dia meniup-niup lagi semangat. Untuk apa? Untuk kita akan buat amal itu banyak-banyak. Sehingga apa? Akan berlaku kepenatan dan jemu. Akhirnya dengan sebab penat dan jemu, tinggal sama sekali. Dah awalnya buat sikit-sikit dah, tapi kalau semangat buat banyak-banyak, akhirnya dengan yang sikit pun tinggal juga. Sebab apa? Penat. Dan itu para sahabat di antara mereka yang kalau datang kepada Rasulullah minta amal, maka Nabi akan berikan amal, mereka balik dulu dan amalkan dulu. Dah betul-betul konsisten, dah betul-betul istiqamah buat, baru mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersedekah banyak sekaligus, kemudian setelah itu dia menjadi, dia tak bagi apa pun, maka dia itu tetap dikira bakhil. Walaupun saya dah bagi banyak dah sebelum ini. Berbanding dengan orang yang sentiasa beri walaupun sedikit, maka dia kira sebagai karim, sebagai orang yang pemurah. Sebab Nabi ketika mana bagi tahu kepada Abdullah bin Amr bin Aus, dia mengatakan, wahai Abdullah, jangan kamu jadi seperti fulan tu. Nabi tahu dia itu dulu suka qiyamul lail, solat tahajud, tapi lepas tu tinggal. Yang itu dibenci. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci. Kenapa? Kerana dia tidak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia lupa, lalai kepada Allah. Sebab orang yang buat amal kerana diingat kepada Allah, tiba-tiba dia dengan amal yang sedasa diingat kepada Allah, dia tinggalkan. Bermakna apa? Menunjukkan dia lalai dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, nasib baik saya belum buat apa-apa lagi. Macam tu kan? Buatlah, kena buat. Janganlah buat asyik, macam tu saya tak masuk dalam bab ini sebab saya tak pernah buat. Bila nak buat? Kena buat. Tapi nak buat biar kita ada susunannya dan bersederhana dan konsisten. Tapi kalau yang kita dah pernah buat dulu yang kita tinggalkan, cek balik. Supaya apa? Kita kembalikan balik. Sebab tak nak masuk dalam bab ini. Dalam bab yang Nabi kata jangan jadi seperti fulan. Takut perkataan itu dia sampaikan adalah kepada kita. Kita kalau nak berjaya di dunia, kita susun jadual waktu dunia kita. Kita nak dapat projek, kita buat kita punya gerak kerja kita. Hari ini nak buat apa, esok nak buat apa, pukul sekian nak jumpa siapa, nak kita susun jadual semata-mata untuk mendapatkan keberhasilan dunia. Tapi kita nak dapatkan akhirat yang begitu mahal, yang begitu dahsyat, yang begitu kekal abadi. Sepatutnya jadual akhirat itu lebih di depan kita.